Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yeay, teman-teman, Bunda akan lanjutkan ya. Tadi nih teman-teman udah siap-siap kan yang di rumah. Teman-teman yang di rumah udah siap nih nonton kita ya, Asi ya. Pesan apa nih sama teman-teman, jangan lupa nih. Jangan lupa like di video kita TVRI Bengkulu. Wah, keren. Jangan lupa ya live di TV kita ya TVRI Bengkulu. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, ini teman-teman kita ada siapa tadi nih? Ada pizza. Ya, ada pizza. Mic-nya jangan diketuk-ketuk, boleh dipegang. Ada pizza, ada Bilqis, ada Aksi, ada Rifki, ada Kiano, dan ada Rian. Nah, teman-teman kita hari ini akan menemani Bunda Erni di edisi 4 Oktober ya. Oh, 4 Oktober ya. Oke, di edisi 4 Oktober ya, teman-teman ya. Dengan tema kita hari ini, indahnya persahabatan. Nah, teman-teman, Bunda Erni akan mendongeng nih, pasang telinganya. Ya, pasang matanya. Duduk yang manis. Aku juga. Iya, Upi duduk yang manis juga ya. Oke. Duduk lagi. Iya. Oke, ya. Upik duduk dulu ya. Nah, teman-teman, Bunda Erni akan bercerita. Kali ini judulnya persahabatan. Siapa yang punya sahabat, teman-teman? Aku. Wah, Rian punya sahabat? Iya, Kiano siapa sahabatnya? Papa. Oh, papa sahabat di rumah ya. Aku sahabat di rumah. Di tempat aku itu dekat rumahnya namanya itu teman aku cewek namanya Kak Iwa. Wah, Kak Iwa sahabatnya ya? Iya. Kalau Pizza punya sahabat enggak? Siapa namanya? Mama. Wah, sahabat di rumah ya, mamanya juga itu adalah juga sahabat kita ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kali ini Bunda akan bercerita tentang persahabatan ya. Temanya indahnya persahabatan. Tapi Bunda ini ditemani siapa ya? Ada siapa ya? Wah, Bunda ada ditemani siapa ini? Serigala. Siapa ini? Serigala. Ya, kalau ini siapa? Kura-kura. Kura-kura. Nah, hari ini ada serigala, ada kelinci, dan ada si kura-kura. Si kura-kura ya. Nah, teman-teman, Alkisah ada seekor kelinci yang tinggal di tepi sungai, teman-teman. Cici Kelinci namanya. Hai, aku Cici Kelinci. Hai, Rian. Ya, hai Kiano. Hai, Asi. Hai, Kelinci Imut. Hai, siapa nih? Pizza. Pizza. Bilqis. Bilqis. Nah, teman-teman di rumah yang maupun yang ada di studio, iya, Bunda akan duduk yang manis dong di tempatnya dong. Iya. Nah, kali ini Bunda akan mendongeng tentang persahabatan kura-kura dan Cici Kelinci. Hai, hai, hai. Aku Cici Kelinci. Teman-teman yang di rumah, apa kabar ya? Hoi, aku kura-kura. Jalanku lamban, warnaku hijau, tapi aku baik hati. Iya, aku juga baik hati. Nah, ceritanya begini teman-teman. Halo. Nah, ceritanya begini. Di tepi sungai yang jernih dan airnya yang dingin, hiduplah si kura-kura yang jalan lamban. Tetapi sang kura-kura jago berenang. Nah, teman-teman, suatu hari si kura-kura berenang. Wah, airnya sejuk sekali. Oh, dingin. Aku haus. Aku minum dulu. Asik. Aku berenang lagi, berenang lagi. Hei, kelinci. Hai, kelinci. Hei, kelinci. Wah, kok aku dipanggil kelinci? Namaku
Oh iya, Cici ya namamu. Aku kira kelinci. Aku Cici. Masa lupa namaku, Pak Kura-Kura? Hai Cici, kita kan persahabat. Kamu tinggal di mana? Wah, aku tinggal di pohon, di lubang pohon ini. Ini rumahku loh. Wah, kalau aku di pinggir sungai ini. Iya, aku tahu kamu tinggal di pinggir sungai. Ya, teman-teman, Cici Kelinci dan Pak Kura-Kura bersahabat baik. Kalau si Cici Kelinci tidak kelihatan sehari, Pak Kura-Kura sedih, teman-teman. Begitu juga kalau tidak ada Cici Kelinci, ya, Pak Kura-Kura sedih. Pak Kura-Kura juga begitu, teman-teman. Kalau tidak ada Cici Kelinci, Pak Kura-Kura juga sedih. Begitu juga dengan Cici Kelinci. Kalau tidak ada Pak Kura-Kura, wah, Cici Kelincinya sedih, teman-teman. Nah, suatu hari nih, Cici Kelinci memanggil Pak Kura-Kura, teman-teman. Begini katanya, teman-teman. Hei, Pak Kura-Kura, kamu kemana? Pak Kura-Kuranya menjawab, aku di sini. Lah, gini ya. Oke. Nah, jawabnya gini. Aku di sini. Aku kan biasa berenang. Masa masih cari-cari aku? Iya, tadi kamu menyelam ya, nggak kelihatan. Iya, aku tadi menyelam. Nah, teman-teman, mereka selalu bermain. Hari ini kita main apa ya? Wah, bagaimana kalau kita main sampan-sampanan saja? Oke, tapi aku tidak bisa berenang. Wah, itu kecil masalahnya. Kau naik saja di atas punggungku. Oh, begini ya? Iya, nanti kita akan berenang ya. Wah, mereka berenang, teman-teman. Cici Kelinci naik di atas. Di atas siapa ini? Kura-kura. Di atas punggung kura-kura. Wah, dia berenang, berenang dan berenang, teman-teman. Wah, asik sekali. Ternyata menyenangkan bisa berenang. Iya, tapi aku juga pingin sepertimu. Kamu pintar melompat, Cici Kelinci. Iya, aku pandai melompat, tapi aku tidak bisa berenang. Ya, kita harus bersyukur dengan kelebihan kita dan kekurangan kita. Minggir, minggir, minggir. Oh ya, aku mau minggir nih. Wah, aku mau lompat nih. Hati-hati nih. Satu, dua. Kita hitung bersama. Satu, dua. Ya, aku juga masih pingin berenang, tapi aku capek nih. Aku juga minggir. Akhirnya si kura-kura berenang dan ke tepian mereka akhirnya istirahat, teman-teman. Wah, kita capek ya. Udah bermain tadi. Aku istirahat juga. Aku juga. Dan ketika mereka istirahat, ada apa ya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Ceria.